Halo, jumpa ketemu lagi teman-teman di channel saya, channel Toko Om Jun. Saya berharap kalian semua sehat, lancar semua aktivitas dan dilimpahkan rezeki. Teman-teman, pagi ini saya mau mereview kiriman paket mikrofon Boya BY-M1. Saat ini yang saya pergunakan mikrofon yang ada di dalam HP, dan sebentar lagi saya mencoba menggunakan mikrofon ini biar nanti teman-teman bisa tahu perbedaannya mikrofonnya internal HP, mikrofon ini yang saya beli murah, dan Boya BY-M1 ini saya beli seharga 120 sama ongkirnya. Itu teman-teman. Nah, sekarang langsung saya coba menggunakan mikrofon ini ya. Bentar. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini saya mepet lagi. Sangat mepet dengan mulut. Dan ini saya taruh di saya jepit di leher. Nah. Baik, teman-teman. Mari langsung aja kita buka kiriman apa ini. Ini saya beli 2 hari yang lalu, teman-teman. 3 hari yang lalu. Hari ini sudah nyampe di kota saya, di kota Malang. Waduh, apanya? Juga ya. Nah, ini dia barangnya. Boya BY-M1. Sebentar lagi akan saya coba mikrofon ini saya ganti. Tapi kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu Boya BY-M1. Ini hologramnya teman-teman. Mudah-mudahan memang benar-benar asli. Oke, langsung saja saya buka. Apa saja di dalamnya? Ini tasnya bagus juga. Kayak kalau kayak kulit gitu teman-teman, lembut. Dan ada tulisannya Boya. Terus garansi, tapi mau diklaimkan kemana, bahasa Cina ini ya. Ini petunjuknya seperti ini teman-teman. Nah, ini cara petunjuknya ganti buka baterainya. Oke. Oh, dapat ini juga. Di paketnya dapat ini juga, teman-teman. Oke, ini. Selanjutnya kita buka dalamnya sini. Kosong. Nah, ini mikrofonnya. Terus ini ada tombol mengarah ke kamera. Terus kalau ke atas ke kamera, kalau ke bawah ke smartphone atau off. Ini jepitannya di sini. Panjang kabel lumayan ya, panjang sekali ini. Dan di paket plastik apa saja ini? Baterai, wah syukur sudah disediakan baterai include. Baterai, jepitan, busa mikrofonnya,
namanya, cek untuk yang ukuran lebih besar ya, dari 3,5 ke 6 kalau salah. Jadi isinya ini teman-teman, dalamnya isinya ini. Oke, langsung saya coba. Diputar, diputar gini saja. Nah ini jangan sampai kebalik, plus minusnya ini jelas, ini plus, ini plus, ini minus. Jadi plusnya ini, jangan sampai kebalik, plusnya yang ini. Oke. Buka. Kita pasang ininya. Saya dulu. Sekarang mikrofon mau saya coba. Mudah-mudahan hasilnya nanti bisa dibandingkan, teman-teman. Langsung saya coba. Saya lepas yang lama. Kembali ke mikrofonnya HP. Nah, ini yang lama saya lepas. Yang ini yang saya pasang. Ya, saat ini saya menggunakan HP Samsung Note. Samsung Note. Nah, sekarang ini saya sudah menggunakan mikrofon Boya. Sambil diamati ya, teman-teman. Jadi ini yang saya menggunakan Boya, 1 2 3 menggunakan Boya. Sekarang Boya saya lepas. Cek 1 2 3 1 2 3, ini menggunakan mikrofon HP. Mikrofon HP dengan jarak mungkin sekitar 5 cm. Berikutnya saya menggunakan ini yang saya beli 19.000. Cek 1 2 3 1 2 3, cek 1 2 3. Saya sekarang menggunakan mikrofon yang kemarin beli 19.000. Kembali saya lepas lagi. Saya pasang lagi yang Boya. Saya pasang lagi yang ini. Cek 1 2 3 1 2 3. Nah, ini saya menggunakan Boya BY M1, teman-teman. Seperti ini hasilnya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi teman-teman sebelum memutuskan untuk membeli mic clip-on. Terima kasih teman-teman. Senang jumpanya. Mudah-mudahan ketemu lagi di video berikutnya dengan info-info yang lebih menarik. Silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses.